Kita akan membahas hadis mengenai hal yang membatalkan wudu. Di dalam madhab Syafi'i ataupun di dalam madhab yang lainnya, karena ini membahas hadis dan tentunya kita akan tahu madhab apa saja yang membatalkan wudu menurut versi-versi mereka. Kalau di dalam madhab kita Asy-Syafi'iyah kan yang membatalkan wudu ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Itu pun sama aslinya kalau digabungkan jadi satu, enggak dipisah-pisah. Ya cuman 4 aslinya. Yang pertama kalau di dalam madhab kita adalah al-kharij minas sabilaini, perkara yang keluar dari salah satu dua jalan yakni kubul dan dubur, meskipun perkara itu suatu yang langka, jarang terjadi. Kalau keluar dari kubul, jalan kemaluan depan maupun belakang, bisa membatalkan wudu kecuali keluar sperma. Yang kedua, di dalam madhab kita Asy-Syafi'iyah yang membatalkan wudu adalah zawalul akli, hilangnya akal. Hilangnya akal ini ada dua versi, kalau dibagi ya ada dua. Bisa sebab tidur, hilangnya akal, atau sebab apa namanya gila atau sebab gila. Terus yang ketiga, di dalam madhab kita Asy-Syafi'iyah yang membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit laki-laki maupun perempuan dengan tanpa penghalang yang bukan mahram. Itu bisa membatalkan wudu. Tentunya ada beberapa syarat-syarat niku wau bisa menyebabkan batalnya wudu. Yang keempat adalah memegang kemaluan. Nah, kemaluan depan, jalan depan, yakni nyusewu kelamin laki-laki maupun kelamin perempuan, dan juga kemaluan bagian belakang, yakni kholqoti duburi, bagian keluarnya kotoran, itu sing batal. Yakni lubang keluarnya kotoran. Kalau ngapa pinggir-pinggirnya, samping-sampingnya itu enggak membatalkan. Tapi ada juga ulama yang mengatakan batal itu ada. Pinggir-pinggirnya itu. Yang saya ulek lubangnya dubur itu sing keluar kotoran itu. Itu sing batal. Kholqoh namanya, lubang. Kalau samping-sampingnya enggak batal. Cuman ada ulama memang yang mengatakan batal sampingnya. Tapi kalau megang sampingnya, cuman di dalam madhab kita Asy-Syafi'iyah niku sunnah wudu. Termasuk megang yang saya ulek apa? Telur ini. Nah, dua telur niku. Pegang niku mboten batal. Cuman sunnah wudu. Atau megang paha bagian atas niku. Sampingnya telur niku. Nah niku nggih mboten batal. Cuman sunnah wudu. Kenek napa sunnah? Ya karena memang ada ulama yang menganggap itu batal. Termasuk madhab Hambali. Dan ada pula yang mengatakan gak batal. Makanya madhab kita Asy-Syafi'iyah ngambil tengah-tengah, enggak batal. Nah, cuman sunnah. Nah, kemarin hadis mengenai memegang niki sudah kita bahas, yakni hadisnya Bushra dan juga hadisnya Thalib bin Ali. Nah, sing hadisnya Thalib bin Ali kemarin kan qala rajulun
masas tudakari awkola rojulun yamus tudakaru fis sholat a'alayhi al-wudu faqalan nabi innama huwa bid'atun mingka. Ini yang mengatakan enggak batal, dan yang mengatakan batal niki hadise Bushra, man massa dzakarahu falyatawaddo, siapa orang yang pegang alat kelaminnya maka wudulah. Nah, kemarin insyaallah dari sini hadis niki. Sekarang kita lanjut hadis berikutnya. An Aisyah. Nah, An Aisyah radhiyallahu anha. Kalau di sini nomor 68. Nah, itu mriku. Ngapinan. Ngapinan. Nomor 8. Halaman 67. Membuka halaman 67. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. An Aisyah radhiyallahu anha, dan riwayataken apa hadis saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu an anna Rasulullah nyatane hadis anna Rasulullah. Anna Rasulullah sak temene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh saka Rasulullah. Dawune Rasulullah ya napa, man asabahu qai'un au ru'afun au qalasun au madyun falyatawaddo tsummal yabni ala sholatihi wa huwa la yatakallam. Man utawi sapane wong iku asabahu mekenani ing wong ing man niku apa qai'un mutah-mutah, apa qai'un mutah-mutah au ru'afun atawa mimisen, au ru'afun atawa mimisen au qolasun atawa mutah-mutah nggih. Tapi wonten bedane. Koe kali qolas niku beda nggih. Lek koe mutah-mutah niku sesuatu yang keluar dari perut. Jadi dari perut keluarnya niku. Kalau qolas niku gak sampai perut, cuman di tenggorokan. Jadi mutah-mutane niku tasik tenggorokan niku, makanannya itu ada di tenggorokan terus mutah niku kolas. Lek koe dari perut mutahnya au madyun atawa metu madi cairan. Kalau wingi sampun ada hadisnya, falyatawaddo mongko wudhu sapa sira, falyatawaddo mongko wudhu sapa man, falyatawaddo mongko wudhu sapa man, summal yabni mongko nuli nerusno sapa man, summal yabni mongko nerusno sapa man ala sholatihi ing atase sholate man, wa wa hale utawi man iku layatakallamu ora guneman sapa sapa man. Akhrajahu ngriwayataken ing hadal hadis sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, wa dha'afahu lan ngukumi dhaif ing hadal hadis sapa Ahmadu, Imam Ahmad, wa ghairuhu lan diyani Imam Ahmad. Jadi hadis niki diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah niki riwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asabahu qai'un, kata Nabi, siapa orang yang muta-muta atau ru'afun mimisen au qolasun atau wong muta-muta niku bedane napa nggih bahasae gumong nggih nek ndugi tenggorokan niku lho gumong nggih. Ngaten-ngaten. Au qolasun atau gumong.
bahasa Indonesia ya masuk kumo. Napa? Mukok. Gen. Mual. Mukok ni pun gaya bahasa Jawa berasa kulo. Gen. Adis ngoten ni gue muta-muta tapi kolas ni pun degi tenggorokan makanan. Beda. Aumadjun atau mati. Keluar cairan bening ketika waktu sahwat. Maka kata Nabi falyatawaddo maka wudu lah. Falyatawaddo maka wudu. Disuruh wudu. Artinya apa ya? Berarti kalau dia punya wudu muta-muta atau mimisen atau keluar sperma, keluar madi, maka wudunya apa? Batal. Kalau keluar madi kan sepakat ulama itu membatalkan wudu dengan hadis yang kemarin itu. Hadisnya Miqdad bin Ali niku. Miqdad niku. Sahabat Miqdad dikengken tanglet teng kene Rasulullah kali Sayyidina Ali sing kapane niku. Lah niku hadis menerangkan tentang batalnya wudu sebab keluar madi. Disuruh untuk wudu kalau keluar mimisen, keluar darah dari hidung atau muta-muta maka disuruh wudu, menunjukkan bahwasanya wudunya apa? Batal. Kemudian dilanjutkan hadisnya kali Rasulullah summal yabni ala sholati wa huwa la yatakallam. Kemudian teruskan setelah wudu, teruskan sholatnya dengan syarat la yatakallam, jangan berbicara. Jadi pertama, kalau di dalam madzhab kita Asy-Syafi'iyah jelas kan muta-muta sama mimisen kan enggak membatalkan wudu, enggak ada. Itu tadi yang pertama sudah saya sebutkan tadi yang membatalkan wudu versi madhab Syafi'iyah, muta-muta. Terus ini menurut madhab siapa? Bahwasanya muta-muta dan mimisen itu membatalkan wudu. Memang ada khilaf di antara para ulama. Ada beberapa pendapat di madhab kita dan juga di madhab-madhab yang lainnya. Menurut madhab kita Asy-Syafi'iyah dan juga madhab Malik, bahwasanya muta-muta itu tidak membatalkan wudu. Muta-muta, mimisen, nah, itu tidak membatalkan wudu. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, madhab Hanifah, muta-muta niku membatalkan wudu. Baik muta-mutahnya niku napa nggih, sing diutana niku ngebeki napa ya? Kathah maksudnya niku. Ataupun sedikit. Misalkan mantun maem maem niku wis pun maem nggih, mantun terus muta-muta kan kuwatah mutahe. Sampai ngebeki mulutnya. Atau tidak memenuhi mulutnya. Nah, ini nggih. Batal. Lah niku madhabnya Abu Hanifah. Tapi madhabnya Imam Ahmad niku dipisah, ditafsir. Kalau sedikit yang diutahkan niku, utah-utahin niku sedikit, niku enggak batal. Nah, kalau banyak, batal mudah-mudahan. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dibedakan. Tapi lek kolas menurut Imam Ibnu Abbas, Imam Ahmad,
Niku mau kan muta-muta, muta-muta yang dari perut. Niku dibedakan. Kalau muta-muta yang dari perut itu keluarnya sedikit, gak batal. Kalau banyak, pak, batal. Tapi kalau muta-muta yang kolas, yang dari tenggorokan, niki gak batal sama sekali. Mutlak gak batal, baik banyak maupun sedikit. Tapi lek versinya Imam Abu Hanifah, niku pak, batal sedikit atau banyak, batal wudunya. Terus bagaimana dengan mimisen, keluar darah dari dan, jadi baik mimisen, gak mesti mimisen, atau bisulen terus apa meletus, nah ini tuh bisa membatalkan wudu. Pokoknya di area badan ini secara mutlak menurut madhab Imam Abu Hanifah batalkan wudu. Imam Ahmad, kalau menurut madhabnya Imam Abu Hanifah niku bah batal ya. Waqala Abu Hanifah binakbihi bisyartis sailan. Mimisen niku atau darah yang keluar dari tubuh niku bisa membatalkan wudu kalau memang darahnya itu mengalir deras. Kalau enggak ya, atau sedikit lah keluarnya niku, enggak sampai batalkan wudu. Gimana kalau menurut madhab Malik? Waqalat Malikiyah khurujud dami minal badan ghairu naqidin. Keluarnya darah dari badan itu tidak membatalkan wudu. Niku versi Malikiyah. Baik keluarnya itu lewat hidung, lewat telinga, atau bahkan lewat nyun sewu alat kelamin, kubul maupun dubur. Nah, ini perbedaan dari madhab kita Asy-Syafi'iyah. Kalau keluarnya darah dari selain kubul dan dubur, niku kan nggak batalkan wudu. Tapi kalau keluarnya dari jalan depan, belakang, alat kelamin, kubul dan dubur, itu bisa membatalkan wudu. Niku bedane. Nah, jadi intinya di madhab Syafi'i tidak batal keluarnya darah di badan kita kecuali kalau keluarnya dari kelamin, kubul maupun dubur niku yang batalkan wudu. Terus hadise Kanjeng Nabi niku wau kan ngeten. Fal yatawaddu tsummal yabni ala sholati wa huwa la yatakallam. Nah, ketika kita sholat misalnya di tengah-tengah sholat moro-moro mimisen, moro-moro mimisen, kali Kanjeng Nabi fal yatawaddu disuruh wudu. Artinya disuruh wudu ya wis otomatis keluar dari sholat. Cuman di sini fal summal yabni ala sholati wa wala yatakallam, disuruh neruskan. Entahnya. Jadi ketika wudu kita batal, jadi like, menurut dohir hadisnya ini tadi kan mimisen kan batalkan wudu. Nah ketika kita sholat mimisen otomatis kan pak batal wudu kita. Ya kita disuruh wudu. Setelah wudu apa kita mulai dari awal sholatnya atau neruskan? Kata Nabi summal yabni ala sholati wa waya takana, disuruh neruskan, enggak usah ngulangi dari awal. Misalkan kita sholat maghrib tadi untuk rong rakaat mimisen, otomatis bah batal kalau menurut hadis niki. Wudu, setelah wudu apa kita
sholatnya mulai dari awal atau meneruskan itu tadi dari rokaat kedua, karena batalnya ketika rokaat kedua. Nah kalau menurut hadis ini ya disuruh untuk meneruskan langsung rokaat kedua, wakar rokaat kedua, berarti kurang dua rokaat. Tapi dengan syarat la yatakallam, ketika kita wudu dan mau sholat itu enggak bicara, syaratnya enggak diputus dengan bicara. Jadi misalkan batal terus wudu ono kancane dijak ngobrol, nah ya niki enggak boleh teruskan, syaratnya adalah tidak bicara. Ini jelas berbeda dengan madhab kita Asy-Syafi'iyah. Kalau Syafi'i kan kalau batal ya otomatis ya wudu dan ngulang dari awal. Memang di dalam madhab Syafi'i ya niku kalau qaul qadimi Imam Syafi'i niku pendapatnya ngoten. Jadi gak mulai dari awal, diteruskan. Niku qaul qadimi Imam Asy-Syafi'iyah. Tapi sing rojah di dalam madhab kita Asy-Syafi'iyah niku adalah mengulang dari A, dari awal qaul jadid. Jadi sholat itu rusak atau batal sebab hadas. Sebab kita hadas, termasuk hadas ini kuwau, keluar mati atau keluar apa darah mimisen niku atau muta-muta. Wa qala Malik Abu Hanifah ina sabaqaul hadas walam yata'ammat khurujuhu la tufsidu sholatahu bisyarti an la yaf'ala musjidan bidalili qawlihi la yatakallam. Jadi ini Abu Hanifah, kalau hadas niku enggak sengaja, kalau kita hadas enggak sengaja kentut misalkan niku enggak batal. Pokoknya gak sengaja. Termasuk juga Imam Malik niku madhabe. Lek gak sengaja ini gak batal. Kan wonten kentut gak sengaja. Gak kepingin kentut tapi kok kentut ngoten. Nah niku termasuk gak sengaja. Sing sengaja itu yang batal. Sengaja hadas. Lah niki wa Abu Hanifah idza sabaqal hadas walam yata'ammat khuruju la tufsidu sholatah. Ketika ada orang hadas tapi dia tidak sengaja hadas nih gua, maka enggak rusak sholatnya. Tapi dengan syarat Allah yaf'ala mufsidan bidalili qawli ta'ala bidalili qawli sallallahu alaihi wasallam la yatakallam nih gua, dengan syarat tidak bicara. Tapi kalau versi Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasannya hadas niku mujibun listikna fis sholah. Hadas niku sengaja atau tidak sengaja ya batalkan wudu. Kalau kita sholat hadas otomatis sholat kita enggak sah dan wajib wudu mengulang sholatnya dari awal. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik gak batal kalau gak sengaja. Kalau sengaja berarti batal dan otomatis ketika sholat ya wudu dan neruskan sholatnya, diteruskan, gak usah diulang dari awal. Itu versi Malikiyah dan Abu Hanifah. Kalau versi Syafi'i, Imam Ahmad disuruh untuk mengulangi dari awal. Terus hadisnya dari mana? Dalilnya dari mana? Kok madhab kita Asy-Syafi'iyah
ketika batal, ketika kita sholat nih hadas. Nah, terus kan disuruh wudu, disuruh ngulangi sholatnya dari awal. Ada hadisnya. Imam Syafi'i berdasarkan hadis idza fasa ahadukum fis shalah fal yang sharif wal yatawaddo wal yu'id. Ketika kalian itu buang air atau kentut, fasa niku kentut, di dalam sholat fal yang sharif, maka wudulah, batalkan dan wal yatawaddo wal yu'id, sholatnya dari awal. Niku hadisnya. Kalau Imam Abu Hanifah Malik berdasarkan hadis ini, enggak usah ngulang, dan termasuk qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i.